Hubungan bangsa fakir dan bangsa senjata masih panas. Tolong jangan bikin suasana makin rusuh. Aku pengen ngomong sama Sisi. Tolong izinkan Tristan sama Nayla menikah. Tristan pasti bisa menyakitkan Nayla. Jadi lu gak usah ikut campur. Lu mau bujuk Nayla agar nikah sama Tristan. Gak bisa, Dik. Gak bisa. Mimpi banget ya Mas Rigala pengen ngapetin Nayla. Itu mimpi besar ya. Gue sama sekali gak punya niat untuk mengkhianati bangsa Serigala, Vino. Menikah sama Tristan atau tidak, toh nyawa Nayla akan terancam. Tetap akan terancam. Orang tempatnya pasti akan bersekutu dengan bangsa Serigala. Karena dia mempunyai dendam dengan bangsa Vampir. Dan dia berutang budi pada bangsa Serigala. Selat! Siapa yang udah berani ngelakuin ini semua? Benar-benar gak bisa dimaafkan. Hanya Ratu Macem bisa ngelakuin ini semua.